Hey, asal tak main lagi. Okay, hari ni kita bukan nak buat lagu soulful. Itu short sendiri je. Sebenarnya malam ni kita akan buat beat yang dia ada elemen dandut campur reggaeton. Okay, lagu ini dulu dibuat untuk Syuhada. Nama lagu tu tak kenal. Okay, so lagu ni memang lagu ni senang sebenarnya nak buat. Okay, lagu ni dua chord dah. Okay, so tunjukkan chord yang susah gila tu. Okay, chord dia adalah E major. E major. Itu je. Okay, kita boleh main tangan kiri, kita main tangan kanan pun tak hal. Senang sangat. So E major, E major. Lagu tu kalau tak pernah dengar, saya bagi dia punya ni snippet beat dia. Tak ada flute masuk kan? Tapi tak ada lah, flutist tu live. Okay, anyway, itu tak penting. Itu suruh flute je buat. So, lagu ni kalau nak tahu macam nak dengar lagu full tu, pergi dengar kat YouTube. Sudah record ada. So, tak penting sekarang benda tu. Yang penting sekarang ialah macam mana nak buat beat ni. Okay, so first kali intro dia, kita buat macam tadi tu. Kita pakai piano tu eh. Ready? 1, 2, 3, 4. That's it. Benda ni senang sangat sampai macam tak guna nak ajar. Tapi kita ajar je lah, just in case. Orang, kalau korang curious ni nak buat beat tu lah. Kita buat dia punya synthesizer pula. Okay, synthesizer. Kita buat layer atas piano tu. Okay, benda yang sama juga. 1, 2, 3, 4. That's it. Okay. 4, 3, 2, 1. Okay. Okay. Another one is horns. So E dengan A. Okay. Ini saya buat lah. Senang sangat. 1, 2, 3, 4. That's it. So tu je. Okay, setelah kita masukkan kick dan snare tadi yang make sure hi-hat dia macam so bila buat trut tu kita kena lukis ni lah dekat komputer. Kita kena cari macam biasa yang saya ajar. Kalau tak tahu macam mana nak buat drum tu, pergi ke video saya satu lagi macam mana nak buat trap drum. Saya akan tunjuk, saya tidak apa, dalam video tu saya akan tunjukkan macam mana kita boleh layerkan kita punya hi-hat tu jadi macam triplet. Tapi setelah taruh hi-hat, kita dapat bunyi macam ni. Notice that bila kita nak masuk ujung-ujung tadi lepas 4 bar tu ada bunyi trrrr. Ialah sejenis efek saya masukkan dekat sini. So bila saya nak masukkan ke intro tadi, saya mutekan drum dia. So dia stop. Okay, sekarang macam mana kita nak masuk, nak buat verse pula. Benda yang sama, instrumen yang sama, drum pattern dia lain dan pattern rhythm dia lain sikit. Macam tadi kita buat, okay, kan? Tadi yang chorus itu, verse dia macam lain sikit. Cuba try buat yang verse ni. Itu je. So, kita akan dapat macam ni lah. Oh, lain. Lain sikit. Tapi senang je. So, dia sekarang Wawa akan tunjukkan macam mana nak buat yang synthesizer on top of the piano. Okay, try sikit. 1, 2, 3, 4.
Okay, settle. Kita taruh lah bass line sama je. Sebawah. Bass line. 1, 2, 3, 4. Okay, drum yang kita akan buat untuk untuk chorus ialah simple je, dia macam reggaeton. Ini. Okey, sekianlah beat kita untuk hari ini. Kerana terlalu simple sangat, kita kena habiskan tutorialnya kat sini. Kau tak ada apa nak ajar dah, itu je. Chord E, chord A. Chord E, chord A. Chord E, chord A. Dua chord, dia tak cerita banyak, dia ulang, dia tak nak apa beat around the bush, itu cerita dia. Kalau nak tukar, tukar dia punya rhythm je. Sama dia macam reggae, and then chat, 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 oh, chat, 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 itu je. Drum pattern senang je, just do sama ada ataupun tak ada apa yang susah. So jangan lupa subscribe, like dan komen atas beat ni, beat making video ni. Jangan lupa minggu depan kita akan buat beat baru, dan kalau suka bagi tahu semua orang kalau nak buat beat macam ni silakan, dan tag saya kasi saya dengar, mungkin kita boleh share juga. So, terima kasih kerana menonton Be Making Wednesday. Saya dan Wawa signing out. Peace.